Gagal menyalip kendaraan lain sebuah minibus yang membawa rombongan santri dari pondok pesantren di Bantul, Yogyakarta menabrak pembatas jalan dan terguling di kilometer 432 Tol Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. 4 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Minibus jenis LF ini sudah dalam kondisi terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 432 Tol Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat minibus yang membawa rombongan santri asal Bantul, Yogyakarta, melaju kencang dari arah Solo menuju Semarang. Saat melintas di lokasi kejadian, minibus yang mengangkut 25 orang santri dan pengasuh tiba-tiba saja oleng dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. Kencangnya benturan membuat kondisi bus rusak parah dan seluruh penumpangnya terluka. 4 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan 21 korban lainnya mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Petugas menduga kecelakaan terjadi akibat minibus gagal menyalip kendaraan lain sehingga menabrak pembatas jalan dan terguling. Untuk sopir dari Elf kurang konsentrasi pada saat mendahului sehingga membanting setir ke arah kanan sehingga menabrak pembatas jalan. Jenazah keempat korban telah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran. Sementara puluhan korban luka-luka kini dirawat di dua rumah sakit, yakni RSUD Ungaran dan Rumah Sakit Kusuma Ungaran. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.